Kalau orang Kelantan kat dia sebut nak suruh cadar tu terik molek. Jap nak buka baju, tutup mata. Assalamualaikum and welcome back to my channel. Aku harap kamera aku tak fokus apa lighting aku kat belakang softbox aku. Aku tak guna sebab aku suka guna natural lighting. Okay, so aku sebenarnya berdiri tau. Bukan sebab tak ada kerusi, tapi sebab aku nak share aku punya baju raya. Wah, ada baju raya you. Yes, ada baju raya. Okay, lepas tu aku nak share juga dengan korang barang-barang yang aku beli waktu 6 hari bulan 6 sale yang RM0 minimum spend. RM0 minimum spend. Okay, kan biasanya kan every month kan Shopee ada buat sale yang macam belilah barang 30 sen pun tapi boleh guna free shipping. Minimum dia 0 sen kan, okay? Semua barang-barang dia ada dekat sini. Okay, lama tunggu tau nak complete semua barang, alright? So, sebelum aku start video ni, seperti biasa, aku harap korang sudi untuk subscribe channel ni, support. And jangan lupa juga untuk like, comment dan juga share, okay? Okay, so sekarang ni aku tak sabar nak buka baju raya dulu. Baju raya ni aku beli dekat website tau. So nanti korang tengoklah detail-detail yang aku akan letak dekat the description box. Ta-da! Weh, cantik. Aku baru lepas tengok benda ni dekat website. Sebab aku takut harga dia berubah. Daripada harga RM199, harga dia jadi RM69 sahaja. This one. Wah, jadi ular ku. Weh, cantik. Patut tak aku pakai? Eh, lawanya. Ngam-ngam dengan tudung aku. Kejap lagi lah aku pakai, okey? Tapi, weh, cantik, cantik. Sumpah cantik. Okay, so aku akan try nanti habis video. Tapi untuk mengelakkan korang tunggu aku habis video, lepas ni, aku terus masukkan. Macam mana aku nak cakap? Susahnya nak buat video ni. Macam aku compile terus lah. Okay, so sekarang tengok baju yang aku pakai ni. So, untuk baju ni, baju daripada Dinara Empire ni, aku punya size ni ialah size S. Okay, so dia macam ngam gila dengan body aku. Aku punya tinggi ni dalam 161 hingga 163 macam tu. And then dia punya zip dekat belakang. Okay, zip dekat belakang aku suka. Sebab kalau zip dekat tepi ni macam susah sikit nak masuk. Zip dekat belakang aku suka, senang lah. And then dia ada getah dekat sini, kat tangan ni. Dia macam meng-enhancekan lagi baju ni. Kalau dia macam macam biasa kan, dia nampak macam biasa je lah. Ini dia ada getah, so bagi aku dia macam cantik lagi lah. Okay, lepas tu dia punya kain ni, kain ni kembang macam ni, okay? Walaupun aku ni dikira macam lebar juga bahagian bawah ni, aku body buah pear. Dia ada space lagi untuk aku masuk. So, okay, okay. And the zip ni kat tepi, dia bukan dekat belakang. Kalau dekat belakang aku rasa macam aku tak suka zip dekat belakang sebab dia macam sangkut kan. Okay, so overall aku suka. Nanti aku akan pakai untuk next video lah sebab aku macam suka lah. Macam tak puas lagi nak pakai. Alright, so baju yang korang tengok aku pakai tadi ialah sebenarnya selepas habis video ni, okay? Takkanlah aku nak buka kan. Sebab aku ada nak tunjuk vest. Aku ada beli vest. Okay, tapi kita buka dulu yang pertama. Oh guys, ini aku beli apa nama dia aku nak panggil something yang untuk lap habuk dekat atas. Sebab tali dia pula, dia punya stick ni panjang. Nampak ni dia punya stick. Ha, so weh panjang weh. So bolehlah buang semua ni kat atas. Sekejap, aku beli sebenarnya nak push. Dah ada dah. Sebenarnya aku beli ni untuk, oh senangnya. Sekejap aku kecilkan sikit. Aku beli ni untuk lap kipas. Alright, dia punya bulu ni so gebu. Macam bulu kapek tau. Aku nak bersin dah. So ini barang yang pertama. Aku suka, sumpah aku bagi 10 bintang. Alright, barang yang kedua. Dia macam confused apa benda ni.
Oh, ini kakak aku beli. Ya Allah, lama gila. Ini turtleneck. Okay, dia bukan baju turtleneck tapi dia macam half macam tu. So kiranya kita pakai macam ni. Aku dah lama usah benda ni, so kakak aku belanjalah. Okay. Macam ni. So kalau macam korang ada baju yang leher luas kan, dia macam cover lah, dia tak nampak. Tak adalah terselak nampak kat sini. Macam biasa aku buat video kan, kadang-kadang terselak nampak. So the next barang, tak ada kerusi lengur pula. Tada! Oh, ini hanger. Hanger ni dia banyak tempat untuk hanging lah. Sekejap. Okay, ni dia punya cangkuk, dia punya hook ni. Okay, so masukkan. Sekejap. Aku lupa lah kenapa aku perlukan benda ni lah masa tu. Okay. Okay. Weh, cantik lah. Kan? Cantik kan? Okay, aku dah tak ingat. Aku kena recall balik. Kenapa aku beli benda ni? Ada ni benda aku nak sangkut apa-apa ni. Okay. So, next barang. Wah! Ini sebenarnya aku tak sabar nak buka masa sampai. Aku dah beli stocking untuk Amanda. 7 sale pun aku ada beli stocking juga. Jom kita tengok satu-satu. Aku harap dia muat lah sebab kaki dia pun tak adalah besar sangat. Okay, dia macam ni. Weh, cantiknya. Ni warna brown. Sumpah cantik. Oh my god. Satu lagi macam ni. Okay, it's so cute. Dekat bawah ni dia tak ada masuk jari ke apa tak. Okay, yang ni panda. Panda kan ke? Panda lah. Okay, so yang ni pula design. Yang ni berhantu. Okay, sumpah semua lawa dan sangat-sangat berkualiti gila. Sangat berkualiti. Dia punya kain pun sedap. Ya Allah, cantik. Okay, the next item ialah, aku nak buka item yang kecil-kecil ni dulu. Oh, benda ni. Ini kan, yang ni kalau macam katil, bukan katil, tilam. Bukan tilam, apa pun ni. Cadar, kan, bedsheet kan. Walaupun dia macam ada getas keliling yang aku pernah beli dan share dekat korang, tapi bedsheet tu dia akan tetap tak tegang tau. So benda ni ialah fungsi dia untuk tegangkan bedsheet tu supaya dia nampak kemas, okay? Kalau orang Kelantan kat dia sebut nak suruh cadar tu terik molek. Ha, tak adalah nampak keduk-keduk gitu. Okay, so yang ni dia macam ni lah. Harga dia pun murah je. Mungkin kalau korang tak ada lagi, korang perlukan supaya bedsheet korang nampak macam kemas. And then barang yang seterusnya. Oh, yang ni aku ada beli aksesoris. Barang merapu sangat kau, Yaya. Aku ada beli cincin. Yang ni pun cincin daripada Shopee juga. So, kita try dulu rantai kepada yang suka aksesori. Oh, dia macam ni. Ni apa ni? Aku pun dah lupa. Ini ialah gelang. Okay. Oh, nampak halus macam tu je. Ni pun gelang. Bukan aku beli rantai ke? Weh, semua gelang. Ke rantai? Sekejap. Aku rasa aku beli rantai sekejap eh. Takkanlah ni rantai. Aku beli rantai lah. Seller ni, aku baru je berangan pakai baju putih macam ni. Sebab tu aku pakai baju putih tau. Sebab aku nak tunjuk dekat korang. Ini gelang. Ini cincin. Ya Allah, sedihnya aku. Okay, ni cincin dia. Kalau cincin dia biasa je. Yang korang tengok orang lain selalu pakai tu. Tapi tak apa, aku letaklah link sekejap lagi. Tapi sebab jari aku ni kan jari pendek walaupun aku tinggi. Jari pendek-pendek. Orang yang jari runcing, panjang, tajam macam tu lawa. Okay, ni yang ni. But okay lah, okay lah. Okay, okay. Aku suka lah. Okay, next item. Barang apakah? Hoi. Ini bukan underwear aku eh. Ini underwear untuk Amanda. Aku ingat lagi. Tadi aku baru check. Aku beli harga dia
66 sen. Wih, best. Adakah yang ni 100% cotton? Wah, Amanda ada underwear baru. Yang ni panties untuk Amanda lah. Okey, getah dia pun cantik. Nampak tak getah gini? So, aku patut beli lagi lah. Dia nampak cantik dan kemas. Okey, lepas tu barang yang seterusnya aku ada beli nail sticker. Yang ni just for fun untuk Amanda. Sebab hari tu aku ada banyak main nail kuku fake nails apa semua tu. So dia macam berminat tau. Jadi aku belilah yang ni. Yang ni dia ada brand. Nama brand dia ialah Media. I don't know. So dia ada 100 pieces kat dalam. Okay, nampak tak? Dia punya kuku tu dia ada tampal stiker ni. So nanti aku nak main dengan Amanda lah. Okay. And then the last item ialah, oh, warna hitam. Aku lupalah. Aku ada beli knitted vest ni warna hitam. Warna hitam. Aku ingat kan aku beli warna cream. So aku pakailah putih tudung cream macam ni. Weh, aku baru terjebak benda macam ni. Sekejap. Besarnya. Tada! Besar ke? Tak kot. Sekejap. Walaupun tak match dengan outfit aku yang sekarang ni, korang tengok je lah eh. Sebab dia lagi cantik kalau aku pakai tudung hitam. Weh. Okey ke? Ni pun seluar warna brown sebab aku ingat vest aku warna macam ni lah. Okey kan? Dia punya saiz ni macam just nice dengan aku. Dia tak ketat, tak longgar. Okey, so korang kena beli lah. Alright. Sekejap, nak buka baju. Tutup mata. Okey, and the last item yang ni aku beli stocking. Boleh pakai terus lah, nak keluar sekejap lagi. Ni stocking untuk akulah, tadi untuk Amanda kan. Aku pilih huruf B. B untuk apa aku tak tahu. B Barbie. Okey, alamak, aku dah tarik. Benang dia tadi kuat sangat lah. Oh, tak, okey je. So yang ni tak adalah panjang sangat, but okey lah sebab aku suka pakai sneakers kan. Okey, so sekarang ni dah tak ada dah barang-barang. Semua aku dah buka. Okey, itu saja untuk video kali ni. Barang-barang yang aku beli. And dalam banyak-banyak barang, aku paling suka benda ni tadi. Aku paling suka benda ni. Sebab dia macam sangat berfungsi untuk aku kan. Okay. And then vest ni pun aku suka. Stocking Amanda tadi aku suka. And oh, ini pun we'll see macam mana eh. Aku pasang sebab dia macam ada stretch macam ni. Okay. So that's all for this video. Aku harap korang enjoy tengok video ni. And I'll see you guys on my next video. Okay? Bye guys!